Ops Hari Raya yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengetengahkan tiga strategi pendidikan, pencegahan dan penguatkuasaan bagi memastikan orang ramai mematuhi undang-undang jalan raya ketika pulang ke kampung halaman. Dan perkara itu diumumkan Ketua Pengarah JPJ, Datuk Syahrudin Khalid dalam sidang media sempena operasi berkenaan di Terminal Bus Padu Selatan TBS. Putaran lanjut bersama Faris Izzat. Silakan. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Sebenarnya memang betul, pelbagai strategi telah pun dilaksanakan oleh JPJ khususnya untuk memastikan orang ramai terutama yang menggunakan pengangkutan awam seperti bas ekspres dapat tiba di kampung halaman masing-masing sempena Hari Raya Aidilfitri ini dengan selamat. Dan juga seperti statistik yang telah pun dicatat, perbandingan antara tahun 2017 berbanding tahun 2016 telah pun menampakkan 4% penurunan kadar kemalangan jalan raya. Dan untuk tahun ini sebenarnya JPJ telah tampil dengan pendekatan ataupun strategi baru iaitu pendidikan, pencegahan dan juga penguatkuasaan untuk membentuk dan juga memastikan kadar kemalangan ini dapat terus diturunkan. Jadi untuk menghuraikan dengan lebih lanjut bersama dengan saya ialah Ketua Pengarah JPJ Datuk Syahrudin Khalid. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Baik. Okey Datuk, tadi kita baru saja selesai dengan sidang media Datuk dan juga Datuk kata pendekatan ataupun strategi untuk tahun ini ialah pendidikan, pencegahan dan juga penguatkuasaan. Jadi mungkin Datuk boleh terangkan secara ringkaslah mengenai tiga strategi yang diperkenalkan untuk tahun ini. Strategi tiga ni, pertama pendidikan ialah di mana kita memberikan pendidikan ataupun awareness program kepada pengguna-pengguna jalan raya, menerangkan apa itu undang-undang jalan raya yang sewajarnya diikut, apa yang tak boleh dibuat di jalan raya. Sementara pencegahan pula ialah elemen di mana kita hadir, JPJ hadir di tempat-tempat di jalan raya untuk memastikan bahawa orang sedar bahawa ini ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Maknanya adanya JPJ adalah elemen pencegahan. Dan akhirnya apabila berlakunya sesuatu tu, kita akan tengok undang-undang, itulah penguatkuasaan undang-undang. So tiga strategi ni kita jalan serentak. Okay, jadi untuk elemen pendidikan tu difahamkan 1 hingga 7 Jun baru-baru ini JPJ telah pun orang kata melawat ya pemandu-pemandu bas ni untuk menerangkan kepada mereka. Ya. Sebenarnya sebelum 1 tu kita dah memanggil pengusaha-pengusaha bas dan juga driver dia tentang apa yang wajar dan tak wajar berlaku di atas jalan raya oleh mereka. Antara 1 hingga 7 kita buat elemen pencegahan dengan cara memeriksa bas supaya bas ni berada dalam keadaan yang sesuai untuk dipandu di bawah atas jalan raya. Dan akhirnya pada hari kejadian macam hari ini, kita buat enforcement tu, kita akan tengok semula dan juga kita akan pastikan driver dia disaring dengan oleh AADK. Itu memastikan semuanya berjalan lancar untuk berada di jalan raya. Okay, yeah. Dan juga difahamkan dan juga saya sebenarnya tertarik juga salah satu strategi yang dilakukan JPJ untuk tahun ini ialah strategi penyamaran iaitu ada anggota atau pegawai JPJ ditempatkan di dalam bas untuk bersama-sama bagi memerhati tingkah laku pemandu-pemandu bas ini. Jadi mungkin Datuk boleh huraikan. Strategi penyamaran ini merupakan strategi baru yang diperkenalkan pada tahun ini dan di mana dalam strategi ini ataupun aktiviti ataupun tindakan ini ialah pegawai kita akan ditempatkan di dalam bas sebagai penumpang dan akan melihat tata kelakuan bagaimana pemandu ini membawa bas. Dan kita tidak akan tahan bas ni tengah jalan. Kita akan sampaikan dia sampai ke destinasi, barulah saman itu dikeluarkan. Sekiranya ada berlaku kesalahan, termasuklah kesalahan-kesalahan yang mana yang tidak wajar dilakukan. So, sebagai contoh membawa bas secara tidak yang melulu ataupun membawa bas dengan berada di lane kanan sepanjang masa ataupun menghisap rokok semasa ataupun menggunakan handphone semasa memandu, so kita akan saman. Dan untuk makluman semua, seramai 400 anggota terlibat dalam hal ni, dalam urusan apa ni, penyamaran ni. Dan sepatutnya perkara ni satu kerahsiaan yang tidak boleh diwar-warkan, tetapi saya sahaja beritahu kepada orang ramai bahawa tindakan ini dilakukan kerana untuk memastikan bahawa bas ni faham, tahu bahawa dia sedang diperhatikan di setiap masa. Yeah. Okey, dan juga akhir sekali Datuk mungkin boleh kongsikan pesanan kepada pemandu dan juga para penumpang, apa yang perlu dilakukan sekiranya mereka terlibat ataupun nampak tingkah laku yang tidak sepatutnya ketika pemanduan ataupun ketika berada di jalan raya. Kita ada urusan kita buat tindakan baru pada tahun ini, kita membuka bilik gerakan khas untuk operasi ini dan saya harap sekiranya sebarang aduan ataupun orang awam yang melihat kejadian-kejadian yang agak luar biasa yang melanggar undang-undang akta jalan raya, sila laporkan kepada JPJ.
khususnya ada line tertentu iaitu di alamat-alamat tertentu yang kita telah bagi tahu supaya laporkan segera dengan butir-butir yang tepat iaitu masa, tempat dan nombor-nombor kenderaan-kenderaan serta juga kalau ada gambar lagi baik. Sila hantar kepada JPJ dan kita akan ambil tindakan segera. Okey, baik, terima kasih Dato' atas perkongsian itu tadi. Apapun kita harapkan semoga Ops Hari Raya Aidilfitri ini dapat berjalan lancar dan jumlah 4% itu kita harapkan dapat dikurangkan lebih lagi sebenarnya untuk tahun ini. Dan saya kira itu sahaja dulu perkongsian yang dapat kami bawakan langsung dari TBS ini. Kembali semula bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza.